Ke kolam renang ya maksudnya? Iya. Karena aku emang suka yang gede-gede kan, Gil. Terus dari gua dengan baik, maka dari itu gua akan nurut apa kata dia. Dan dia bilang katanya, Billy harus masakin. Ini dia, masakan-masakan Billy Saputra. Oh, makasih loh, Bill. Tapi mohon maaf, ini makanan-makanan kampung ya. Aku suka. Kedekatan Maria Vania dan Billy Saputra belakangan tengah mencuri perhatian publik. Baru-baru ini, Maria Vania dan Billy Saputra kembali membuat konten bersama di kanal YouTube. Kali ini, Maria Vania berkesempatan menyambangi kediaman Billy Saputra. Maria Vania mengaku baru pertama kali ke rumah Billy Saputra. Dia merasa takjub dengan rumah yang kini ditempati oleh adik mendiang Olga Saputra itu. Dalam kesempatan tersebut, Vania mengaku ingin menjajal kolam renang milik Billy Saputra. Alhasil keduanya berenang bersama. Vania juga mengajak Billy melakukan olahraga di kolam renang. Usai berenang, Billy mengajak Vania makan bareng di dekat kolam renang. Dengan keadaan tubuh yang masih basah, Billy dan Vania nampak lahap menyantap makanan yang sudah disediakan. Asyik makan, Vania mengungkap sebuah fakta mengejutkan kepada mantan kekasih Amanda Manopo tersebut. Dia mengaku enggak makan nasi sama sekali dalam keseharian. Aku enggak makan nasi, kata Maria Vania dalam vlog Billy Saputra di YouTube Senin 24 Januari malam. Wanita 30 tahun itu mengatakan telah berhenti makan nasi sejak beberapa tahun lalu. Maria Vania melakukan hal tersebut demi menjaga bentuk tubuhnya. Iya, 8 tahun. Kamu saja yang makan nasi, ucap model seksi tersebut kepada Billy Saputra. Maria Vania sampai sekarang sudah terbiasa enggak makan nasi. Menurutnya dirinya tidak nafsu sama sekali untuk mengkonsumsi nasi dalam kehidupan sehari-hari. Enggak nafsu saja karena sudah terbiasa, imbuh Maria Vania.